Hai guys, ini aku bakalan review belanja dari Lazada. Ini ada cetakan donat, rollnya itu, terus cetakan kue pie, terus ada kembang loyang, ada kembang loyang. Oke guys, ini aku belanja dari Lazada 20 Desember. Dan kita bakalan review apakah barangnya ini sesuai dengan pesanan. Untuk packingan ini bagus ya guys, di packing dengan rapi. Oke guys, ini sesuai yang ini ya, apa namanya, untuk adonan kayunya. Pesanannya cocok yang adonan kayunya. Untuk yang lainnya aku bakalan buka lagi. Jadi yang ini cocok ya, yang ini. Terus kalau kembang loyang, ini pesanannya kurang nih guys, soalnya di sini keterangannya itu aja kembang goyangnya itu 2 pieces kembang goyang, terus kembang seroja. Nah yang ini aja kembang loyang. Nah teman-teman bisa lihat ya, yang aku terima itu cuman ada ini, pesanannya ini kurang, dan aku bakalan komplain sama orang tokonya bahwa pesanan itu kurang. Di sini paket 3 ini, paket hemat 3 pieces itu cetakan donatnya ini oke, yang ini satu, ini ukurannya juga cocok, oke. Setelah itu
cetakan kue pie dan tekanan murah. Ini cetakan pie-nya. Dan ini apanya? Tekanan-tekanannya. Oke, ini cocok. Nah, untuk kembang goyangnya itu 2 pieces di sini. Satu apa itu isinya 2 pieces. Nah, ini. Ini cocok. Nah, ini kembang seroja. Kembang seroja itu dia tuh yang kayak pakai kayu gitu dia, guys. Nah, ini kurang. Aku bakal konfirmasi sama orang tokonya. Oke, guys, thank you udah mau ngeklik dan nonton video review belanja cetakan di Lazada, cetakan kue di Lazada. Oke, guys, dadah.